Saudara Lun, sekitar 20 nyak-nyak pedagang sayur yang berjualan di Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat pada Senin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat menggelar aksi ke Gedung Dewan. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pedagang sayur yang lain bebas berjualan di jalan-jalan komplek pasar atau lapak yang dilarang, sementara mereka berjualan di dalam bangunan pasar sehingga sepi pembeli. Tapi dari kita sayur dulu, kenapa kamu tidak menyebabkannya ke sayur itu berupa, kata bagi kita bawa itu. Nah, kan nanti kalau kata bagi kan, anak tangguh udah nanti dimakan, kita ini di sini. Aksi tersebut diterima Ketua DPRK Ramli SE dan dua Wakil Ketua Samsi Barmi dan Usman serta anggota Dewan setempat. Yang ibu sampaikan itu penuhi dan fakta dan mana. Nanti baru kita pulang, kita tahu. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.